Eh, jadi apa pula tak jadi pula? Jadilah. Orang tu dah bagi kat kahwin semua siap dah minggu depan. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kerja aku memang ubatkan orang. Engkau sekarang ni macam mana cerita? Aku dah macam ni. Eh, tak boleh. Aku sekarang ni apa aku kena buat, aku kena kunci kau ni. Biar masa perkahwinan ni kau tak kacau. Ketika suruh. Siapa? Dina nak kahwin, kau tak payah kacau lah. Weh, Dina nak kahwin. Kad kahwin semua dah bagi kat orang ramai. Dah bagi kad kahwin lah. Ha? Kad kahwin? Kau memang tak dapat. Kau bekas kekasih dia, tak kali nak bagi kau gila. Kau tak payah sibuk lah nak datang. Masa apa pula kau nak datang? Kau tak payah sibuk lah. Bagi tau meriah sikit. Meriah nak buat apa meriah? Dia tak nak, dia tak nak kau datang. Dia tak nak kau datang. Jangan nak, kau jangan nak perasan. Apa salah tak ada kau tak meriah pula? Dia tak nak kau datang. Kau tak malu lah kau ni. Perempuan tu. Perempuan mana? Perempuan ni lah kaca aku. Perempuan mana kaca kau? Ini yang kau cakap bakal bini dia. Bakal bini dia? Dia kacau, dia kacau kau, dia buat apa? Tak tahu lah dia. Tak puas hati kau? Dah lah lepas lah dia. Dia tak nak dekat kau. Orang ni nak kahwin, kesian dia. Biarlah dia. Ha? Biarlah dia. Biar apa? Kacau dia, biar je dia sakit. Tak nak lah macam tu, dia tak nak, kesian ni. Kau buat, orang tu dah nak kahwin, kau buat sampai macam ni, kau gila lah kau. Tak boleh lah, nanya dia, kesian dia. Dah lah, dia seminggu nak kahwin, nak gila kau ni. Tak nak lah, janganlah kacau dia. Kacau siapa? Kau janganlah ubat dia. Apa sah pula aku tak boleh ubat dia pula? Yalah dia sakit, kau tak tahu mana-mana sakit. Dia sekarang ni ajak aku, dia nak kahwin ni minggu depan, dia ajak aku pergi nanti. Apa sah pula aku tak payah datang pula? Eh, hey, aku nak datang apa pula kau? Aku tahu kau datang, nampak kelibat kau, kau siap kau, kau terajang kau atas pelamin nanti, kau siap lah kau. Tak apalah, aku tak pergi jauh. Ha? Aku pergi rumah kau. Tak tahu rumah aku. Eh, kalau kata jadi apa-apa atas pelamin, laki ni bawa aku pergi tubuh rumah kau. Kau siap kau? Dia tak berani dengan aku. Siapa tak berani? Laki. Apa sah tak berani dengan kau pula? Dia tak berani dengan aku. Kenapa tak berani? Dia tak nak jumpa kau lah sebab dia dah benci kat kau. Takut lah. Siapa takut? Laki tu lah. Laki tu tak takut, dia menyampah je tengok kau. Kau yang tak tahu malu, pergi kacau lagi nak buat apa. Aku sayang. Sayang apa? Dah lama dengan dia. Dah lama. Lepas tu datang kacau aku. Ya, dah lama macam mana pun. Ni kan dia dah nak kahwin. Dah memang bukan jodoh kau nak buat macam mana. Tak boleh. Kau yakin? Dengan siapa? Laki tu dengan aku je. Tak boleh dengan tak masalah sekarang. Dia dah kata dia tak nak kan kau. Kau buat siapa? Lah. Dia tak nak. Ni, dia di depan depan kau ni. Kau bagi tahu dia. Kau nak kat dia lagi tak nak? Di depan kau je tu. Sebab tu dia cakap tak nak. Ah, okay. Aku dah tak nak dengar. Aku tutup telinga dah. Kau tanya dia. Kau tanya dia. Dia nak kat kau lagi tak? Kau yang tak tahu malu bodoh. Kau hantar jin buat apa? Dah lah. Biar je lah dia sakit. Tak boleh, tak boleh, tak boleh bagi sakit. Mana boleh bagi sakit? Kau suruh je lah dia balik. Balik mana? Baliklah rumah dia. Tak boleh dia. Lupa. Dia lagi seminggu nak kahwin. Tak boleh. Tak boleh, boleh. Nanti dah cancel semua. Tak cancel. Mana cancel kat kahwin semua dah bagi. Mana boleh cancel? Tak cancel. Dia nak kahwin dah. Tak jadi lah. Jadi. Apa pasal tak jadi pula? Aku tak bagi. Ha? Apa pasal tak jadi pula? Kenapa tak jadi pula? Tak jadilah. Eh, jadi. Apa pula tak jadi pula? Jadilah. Orang tu dah bagi kat kahwin semua siap dah minggu depan. Tak payahlah aku ubat dia. Biar je. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kerja aku memang ubatkan orang. Engkau sekarang ni macam mana cerita? Aku dah lah macam ni. Eh, tak boleh. Aku sekarang ni apa aku kena buat, aku kena kunci kau ni. Biar masa perkahwinan ni kau tak kacau. Boleh? Nampak gayanya aku kena kunci jugalah kau ni. Betul. Kalau aku kunci aku tak lepas dah. Janganlah kacau
kacau aku. Aku kena kacau kau lah. Kau pun kacau kerja aku. Janganlah kacau kerja aku. Aku tak kacau kau kan. Apa sebab kau tak kacau aku pula? Ni tak pukul 4 pagi ni kau datang jumpa aku ni. Kau tak kacau aku lagi. Gila kau. Ya, aku tak kenal kau. Perempuan ni yang nak pergi. Yelah, masalahnya kau kacau aku jugalah kiranya. Dia yang nak pergi. Dah dia sakit. Dekat luar tadi aku dah suruh dia balik dah. Apa tu? Tak nak balik. Kenapa tak nak balik? Bila kau buat macam ni, dia sakit. Memanglah dia datang jumpa dengan aku. Ya, hari tu dia dah pergi berubat dah. Haa, apa tu? Kau lari? Berubat tu bodoh. Haa, pulak dah. Haa, dia makan duit je. Haa, habis dah semua. Habis. Jahanam. Kau kat mana? Aku tak datang lah. Kau tak ada? Dia ubat-ubat macam tu je. Lepas tu balik? Kejap je, lepas tu balik lagi. Bila? Baru-baru lagi pergi berubat? Dia buat apa? Bagi air, limau balik. Tak panggil pun datang. Tak datang pun. Lepas tu dia kata apa? Kata orang buat je lah. Isang. Cakap ada saka yang apa? Ada saka? Saka apa macam ni? Dia cakap dia ada saka dengan sihir. Oh, saka dengan sihir. Ada saka ke? Tak tahu. Macam mana kau tak tahu? Kau dah kat dalam badan ni boleh tak tahu pula? Oh, kau tak ambil tahu. Dah, dengar sini aku nak cakap dengan kau. Sekarang ni perempuan ni dengan laki ni minggu depan dah nak kahwin. Tak jadilah. Apa pasal pula tak kahwin? Dia nak nak kahwin. Kau, eh setan, kau dengar sini aku cakap. Minggu depan dia nak kahwin. Dia punya kad semua dah bagi dekat orang. Ya, aku bukan setan lah. Habis kalau kau bukan setan, nak panggil kau apa? Aku orang. Okey, orang. Kau dengar sini orang. Dia nak nak kahwin minggu depan. Sekarang ni aku tak nak dia punya majlis nanti kau kacau. Tak payah kahwin. Tak payah kahwin. Lepas tu kalau tak kahwin, kat kahwin tu semua siapa nak bayar? Kau bayar balik. Laki tu datang dekat aku. Laki ni ada kat depan ni, dia tak nak kat kau lah nak. Depan kau je tu. Belakang aku pun ada dia datang kat kau ke apa? Aku ada je cuba. Kalau dia nakkan kau, mesti dia dah pinang kau dah. Ni tak ada pun dia pinang kau. Tak tahu malu kau ni. Siapa kacau? Tak jadi nak kahwin. Bukan perempuan ni kacau dah. Perempuan ni memang jodoh dia. Perempuan ni yang kacau aku. Siapa kacau? Engkau yang tak pandai jaga. Laki ni kata kau garang sangat. Pasal tu dia jadi macam tu. Garang kan? Ha, nampak? Laki tu kata kau garang. Hei. Kau nak keluar ikut mana? Kau tak boleh keluar. Selagi aku tak keluarkan kau tak boleh keluar. Aku nak kau buka ikatan kat badan dia juga sekarang. Kau nak buka ke tak nak? Kau nak buka ke tidak? Wei, kau nak buka ke tidak? Kalau kau tak buka, aku bunuh kau ni. Kalau kau tak buka, aku bunuh kau. Wei, kau ni memang buat aku darah naik lah. Pukul 5 pagi ni kau tahu tak? Hari tu kau buat jadi busung ni, kau dah kacau bagian kemaluan pula. Wei, kau nak buka ke tak nak? Tak nak? Tak nak aku bunuh je. Betul? Betul? Kau nak aku bunuh ni! Hei! Kau geling lah kepala kau sampai hari perkahwinan. Mampulah kau, aku tunggu kau macam ni. Dia dah nak kahwin lah, mampulah kau. Ini masa air perkahwinan ni pun pening ni. Kalau macam ni gaya kacau kan. Hei! Hari-hari gaduh sekali. Hari-hari gaduh? Yelah gaduh lah. Kalau benda macam ni masuk dalam badan ni, mau tak gaduh? Aduh, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rasulullah. Orang lain nak kahwin, kau pun sibuk nak kahwin. Orang dah prepare nak kahwin, kau kacau pula. Time-time ni kau kacau dia pula.
Tak ada kata putus, aku kunci kamu. Boleh? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Bolehlah. Tak ada kata putus, aku kunci. Yang jin bundu, aku nak bercakap dengan orang tadi tu. Tak payah nak sembunyi-sembunyi dalam badan dia. Bundu-bundu. Yang jin bundu belakang dulu. Aku nak bercakap dengan tuan dia. Eh jin bodoh, kau bundu dulu. Mari tuan dia kat sini. Tuan dia ke depan dulu. Tuan tak nak ke depan lah. Ha? Tuan tak nak ke depan? Alah, tuan ada ke depan. Kau tolak je tuan kau ke depan. Sini aku nak cakap dengan tuan kau dulu. Wei, perempuan. Kau nak lepaskan perempuan ni ke tidak? Aku kalau kau tak lepaskan perempuan ni, aku suruh dia kahwin lagi awal daripada tarikh, tahu tak? Boleh? Berapa hari bulan kahwin, bang? Berapa hari bulan? 22. 16, 17, 18, 19, 20. 5 hari lagi, bodoh. Dia nak kahwin. Mampulah kau. Menangislah kau kat sorang-sorang kat rumah. Aduh, ya Allah. 5 hari lagi nak kahwin. Kena macam ni, naya ni. Kau tak sakit tengkuk ke kau buat macam tu? Ha? Sampai pukul berapa kau nak buat macam tu? Hei! Sampai besok kau nak buat macam tu? Ha, aku goyanglah kepala kau sampai besok. Aku lepas aku bangun ni memang kau kena kau. Aku cakap, terang-terang aku cakap. Aku tengah duduk ni. Lepas aku bangun ni kau memang kena. Kau tunggu kejap, kau siap kau. Kau goyang kepala kau dulu. Kejap lagi aku goyangkan kepala kau. Dia kalau dia goyang macam ni, mana kata dia mampu mati-mati dia tak nak lepas kan? Kau tak nak lepas kan eh? Ha? Lagi laju goyang dia. Kau tak lepas eh? Kau nak laki ni tak? Tak nak? Nak ke tak nak? Oh nak. Okey nak. Betul-betul nak ni? Kalau nak aku tolong ni? Nak? Betul? Betul nak ni? Nanti aku bincang dengan perempuan ni eh? Betul? Aku bincang dengan perempuan ni, tak payahlah. Kau kahwin dengan kau lagi bagus. Kau bagus ni, kau setia ni. Sampai hantar jin macam ni, betul lah. Mana kata kau betul-betul nakkan dia, kan? Bukan senang nak cari perempuan yang betul-betul nakkan ni. Nampak? Dia betul-betul setia. Sampai hantar jin dalam badan macam ni. Mana kata betul sayang ni? Kau dah kahwin ke belum? Tak kahwin lagi? Sampai sekarang tak nak kahwin? Kalau kata laki ni kahwin, kau tetap tunggu juga? Tunggu juga? Kalau macam tu jadi bini nombor dua je lah. Nombor dua boleh? Nombor dua pun boleh. Asalkan dapat je. Woi, kau ni buat apa kat perempuan ni, Mat? Sampai boleh setia jadi nombor dua pun tak apa. Kau ni ada buat sesuatu ni. Sampai dia tak boleh lupa kat kau. Apa masalah yang kau nak sangat dengan Mamat ni? Banyak lagi laki lain kat luar ada yang kau nak kat dia ni pasal apa? Ha? Cari lain lah. Kau carilah laki yang berisi sikit. Kau cari macam papa ni nak buat apa. Ni kalau papa ni kalau bergaduh, tolak, jatuh. Kau cari yang berisi sikit. Biar yang kuat sikit. Boleh? Cari yang berisi sikit tak? Tu kerani aku kat luar tu. Nak? Handsome. Tak nak? Mamu, dia tak nak kau mamu? Mana mamu dah hilang? Mamu pun dah hilang. Dia tak nak kau mamu? Dia bukan taste ke? Dia tak nak kau lah. Aku tak nak dia. Nak? Kau pun tak nak dia? Kau, dia pun tak nak kau. Dahlah, lepaskanlah. Weh, lepaskanlah. Dahlah, orang ni dah banyak duit habis ni. Banyak duit habis dah nak kahwin ni. Lagi berapa hari je nak kahwin, kau buat-buat macam ni, nanya ke dia. Boleh? Bolehlah. Weh.
Nampak gayanya kena sebat juga dah dia ni. Macam mana aku nak lock ni, aku ada nak kahwin. Kau dah lah jauh pula daripada Johor. Kalau kau kat KL ni senang aku pegambat dia. Aduh, ya Allah. Kahwin tu hari apa? Sabtu eh? Jumaat lah. Eh? Ahad? Ha? Kamis. Kenapa kau kahwin hari Kamis? Nikah hari Kamis. Nikah hari Kamis? Bersanding? Bersanding hari Kamis? Kau memang tak nak bagi orang datang kenduri kau ke apa? Tak. Ha? Betul kahwin-kahwin hari Kamis pasal apa? Mak dia punya birthday. Oh, kahwin birthday mak dia. Okey, baik. Weh, dia kahwin waktu birthday mak dia. Gila, dah kau dia makan dua kek. Satu kek mak dia punya birthday, satu kek kahwin. Mampulah kau menangis dan nanti kau masuk dalam Facebook biar dia menangis-nangis. Haa, padan ke kau. Waktu dia ada kau tak nak jaga dia betul-betul. Kau dah sana. Waktu dia ada kau tak nak jaga betul-betul. Waktu dah tak ada kau tegih-tegih atau jin. Haa, kau tak jaga dia betul-betul kan? Kau jaga dia betul-betul lah. Ha, lepas tu korang perempuan kena fikir sikit. Laki tak ramai dalam dunia ni. Ha, laki tak ramai. Bila laki tak ramai tu jaga elok-elok. Tak jaga elok, jaga sekarang menangis, meroyan hantar jin. Kau jaga dia elok-elok tak dulu? Hei, dulu jaga elok-elok tak? Hai, kepala dah tak giling, tangan pula menggeletor kau ni. Ha, dah tak ada, bawa kelang kabut nak hantar jin. Orang dah nak kahwin, kelang kabut nak hantar jin. Waktu ada tak nak jaga elok-elok. Hei, pagi-pagi masuk hantu. Pagi-pagi masuk hantu. Baik ada kain ni. Tak ada kain ni, mana aku nak masuk kau ni? Aku bagi peluang terakhir. Kalau dah kunci nanti susah kau. Lepas cara elok atau kunci. Aku tanya jawab. Kau nak jawab ke nak aku berkeras? Nak aku kunci ke macam mana ni? Nak aku kunci ke kunci? Cepat. Cepat. Ya Allah, kena lagi. Semua tu, semua tu ikut tangan. Semua tu ikut tangan. Fayaqul fasubhanallazi biyadihi malakutu lisyai'in illahi tuja'un. Tuja'ala min bayna'in imsab. Fasak fa'usunna. Lagi. Waja'ala min bayna'in imsab. Ya Allah, kunci ya Allah. Tak nak faham yang panjang tak? Subhanallah, Allahu Akbar. Sekali. Ini sekali. Allahu Akbar.
Subhanallah. Dua kali masyadah. Sekali. Ni kena hati-hati ni eh. Sebab permainan ni lain macam sikit. Jadi saya tolong awak buat sesuatu untuk selamatkan hari perkahwinan anda. Kahwin hari Khamis korang eh? Tak pernah dibuat orang hari Khamis. Hari cantik. Hari Khamis berapa Imran? 22. Oh, 22. Aku ingatkan kau nak kahwin tak nak bagi orang datang. Kalau kau tak nak kahwin bagi orang datang, kahwin bulan puasa lho. Betul kamu. Save bajet kalau kahwin. Kahwin hari bulan puasa. Dua hari bulan eh dua hari eh, dua 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 belas eh dua 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 oh dua 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 ni kalau kau dah fikir masa-masa nak kahwin dua 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 ni wui bahaya tu kalau Cina ni Cina punya feng shui dua 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 tu kahwin dua ni tu ruang dua tu cerah tu. Aduh ya Allah. Minum lagi, lawan lagi. Apa benda yang menggeletar lagi tu? Ini yang kat kemaluan ni. Kul fayakun fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yusirun. Minum kak sampai kak kemaluan tu kak yang cucuk-cucuk tu yang kuah hajar punya jin cucuk-cucuk tu. Allah tak tahu lah ya Allah tu muslim. Kun fayakun fa subhanallazi biyadihi malakum kutli syai'in wa ilaih. Buang je botol dalam tu. Pegang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak eh.
Okay, relax sikit lagi eh. Subhanallazim yadi lakum kutu syekh wa ila tujah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yang bersembunyi di kemaluannya minta zahirkan diri? Apa yang bersembunyi di kemaluannya minta zahirkan diri sekarang? Qul fa yakun subhanallazi yadihi wa lakum kullu syai'in wa ilaihi kaf ha ya ain sad. Subhanallazi yadihi wa lakum kullu syai'in wa ilaihi. Saya tarik nafas panjang-panjang. Hembus wallahu akbar. Sekali. Sekarang saya sangkut kat mana Kak? Kat situ eh. Akak ambil jari telunjuk akak, akak letak kat situ. Okay, relax. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baina aidihim sadd wa min khalfihim sadd fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Tak dia tunjuk yang sakit tu. Relax. Tahan sikit. Sikit lagi kak. Tolak ke atas. Buang air dulu. Mamu ambil satu lagi, mamu air. Kecil-kecil. Bagi minum. Buka bagi dia minum. Saya? Ha, kau lah buka lah. Kau sekali-sekala jadilah hero. Hero Hindustan sikit. Cak ayam je. Cak ayam lah. Minum akak air tu sikit. Apa yang ada di bahagian kemaluannya minta zahirkan diri sepenuhnya sekarang. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahum kun fayakun. Fasubhanallazi bi yadihi malakum kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bang, angkat bang. Air tu. Buang air tu. Ambil bekal dulu sekali. Fayakun. Fasubhanallazi. Yang ada kat kemaluan tu nak lepaskan tak? Nak lepaskan ketidakikatan tu? Nak lepaskan ke tidak? Bagian kemaluan nak lepaskan ke tidak? Tidak aku pancung. Nak lepaskan ke tidak? Kamu nak lepaskan tidak? Yang kamu nak buat kat kemaluan itu nak buat apa? Apa masalahnya? Hai, kau buat simin pula kat kemaluan itu. Kau dah kenapa lah Hanat? Kau nak buat apa buat kat situ? Hei. Kau nak buat apa buat kat situ?
Nak buka ke tak nak? Nak buka ke tak nak? Ha? Tak nak buka. Kalau tak nak buka, aku yang buka. Kau tak nak buka, aku yang buka. Ha? Kau nak buka ke tidak? Tak nak. Mana kata tak nak bagi dia kahwin jugalah. Ha? Dia nak kahwin lah, mampulah kau. Tak boleh. Tak boleh kahwin. Kalau nak kuat saya ni. Mandi limau lah.